apapun yang dibawa ataupun penyakit-penyakit lain. Merasa sedih karena dengan kasusnya ini beliau harus terpisah dengan keluarganya dan harus ditempatkan di dalam lapas. Itu saja. Kalau untuk penanganan khusus tidak ada, semuanya sama. Kita berlakukan perlakuan terhadap seluruh warga binaan di lapas ini sama, tidak ada perbedaan. Apakah itu warga binaan biasa atau tipikor, tetap sama. Dan untuk kamarnya pun tetap sama, tadi sudah saya sampaikan di depan, tidak ada blok khusus untuk para tipikor. Tetap mereka sama bergabung dengan teman-temannya yang lain yang sudah.